Oke, lu semuanya, kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba mainin game Naruto Storm 4 mode lagi. Jadi di video kali ini gua bakal cobain mode overpower dari Obito Six Pet ini ya, atau Obito Ten Tails. Dan kita nanti bakal langsung cobain aja. Untuk Sasuke The Last mungkin itu besok aja kali ya. Dan di sini gua juga baru sadar, semakin hari itu orang-orang viewers gua pada manggil gua pakai nama asli ya. Anjir. Sekarang udah pada manggil pakai nama asli gue, guys. Buat kalian nggak tahu, nama asli gue tuh Aldi ya. Itu kalau kalian lihat di komen, kadang tuh ada yang gini kayak, "Bang Aldi, request ini dong." Misalkan, "Bang Aldi, apa kabar?" gitu kan. Udah pada tahu nama asli gue, anjir. Sebenarnya dari Instagram juga udah ketahuan ya. Cuman kan biasanya kan orang-orang manggil gue tuh Deusaurus atau Bang Deusaurus. Sekarang pada ini ya, udah ada beberapa orang yang sering manggil Bang Aldi terus, guys. Tapi nggak apa-apa sih, kalau gue sih sebenernya sama aja dipanggil Bang Deus atau Bang Aldi, sama aja guys. Bahkan ada yang manggil gue Bang Dinosaurus, anji Dinosaurus cuy, bayangin. Emang sih kalau kalian nge-scroll ke bawah, itu game pertama gue emang Dinosaurus guys. Dan nama Deusaurus itu emang terinspirasi dari game itu ya, karena gue bingung banget waktu mau namain channel apaan. Akhirnya gue namain channel, ya udahlah Deusaurus aja lah anjing, bingung banget gue. Dan oke, kita bakal fokus lagi di sini. Gue bakal ngisi cakranya dulu sebentar. Kita jadiin unlimited ya. Sebenarnya gue lebih suka dipanggil Bang Aldi sih, nama asli cuy, nama asli. Cuman terserah kalian ya. Oke, di sini kita bakal langsung cobain aja untuk basic attack normal seperti ini. Gila, rusuh banget ya. Mota rusuh banget, cok. Kayak ada gempa-gempanya gitu, guys. Anjir. Kayak ada gempa-gempanya gitu, cok. Kemudian ini adalah basic attack bawahnya seperti ini. Buset, ini rusuh banget sih. Rusuh banget ya. Wah, gila. Kemudian basic attack atasnya seperti ini. Kayak ada efek apa tuh? Item-item meledak-meledak gitu, cuy. Kita bisa lanjutin air attack. Ini air attack kita ini ya. Anjir, air attack-nya sabi sih. Kemudian basic attack kiri atau kanan seperti ini, guys. Apakah lebih mewah? Langsung tembak, bam. Itu kalau nggak salah punyanya si Madara ya, bener gak sih? Madara Six Pet guys, gue udah agak lupa. Kita disini bakal grab aja. Wait. Ini ada yang aneh nih. Kok aja nahan bisa ngasih damage ya? Nahannya pun keluarin black hole anjir. Tuh ya, nahannya keluarin black hole guys. Gila, sabi sih. Kemudian kalau untuk shuriken kita cobain. Ini shuriken biasa tuh ya. Shuriken biasa seperti ini. Gila, ini parah sih. Bisa ke ini ya, depan, belakang, kiri, kanan cok. Apakah ada shuriken atasnya? Beneran ada dong, coba kita cobain ya. Ini shuriken atas nih ya. Wah gila, lumayan cok. Coba untuk shuriken bawahnya. Wah, ini kayak langsung skill ini ya. Kayak skill grab gitu ya. Kemudian shuriken kiri ya atau kanannya. Wait. Kok sama ya? Oh, sama kayaknya ya sama shuriken atas guys. Eh nggak, beda. Sama-sama kayak shuriken yang biasa. Coba kalau misalkan kita pakai cakra. Nembakin bola-bola dong. Tapi damage-nya sih kecil banget ya. Sesuai sama inilah. Sesuai sama aslinya kan. Kalau shuriken emang damage-nya kecil gitu. Cuma ini terlalu kecil sih. Coba apakah ada air attack bawah? Air attack bawahnya seperti itu. Apakah ada air attack atasnya? Semoga ada sih. Oh nggak ada guys, ternyata nggak ada. Habis itu kita bakal langsung skill 1 aja. Skill satunya seperti ini. Seperti biasa cuma satu doang ya. Kemudian kalau misalkan kita tahan seperti apa? Oh, kalau ditahan sama aja ya, kagak ada bedanya, cuk. Coba kalau skill atas gimana? Wah, anjir, katon, bos. Skill atasnya katon ya. Kalau misalkan ditahan seperti apa? Oh, kayaknya kalau misalkan ditahan sama aja ya, nggak ada bedanya gitu. Coba kalau skill bawah gimana? Wah, anjir, biju dama, cuk. Biju damanya banyak banget, guys. Dan darah Naruto tadi langsung dikit gak sih? Bener gak sih? Habis itu kita coba tahan. Oh iya bener guys, sama aja ya, sama aja. Habis itu kita skill kiri atau kanan nah. Weh. Anjir, gimana tadi tuh coba? Gue jadi penasaran cu. Wah gila, skill kiri atau kanannya parah sih. Oke langsung kita ultimate aja guys. Apakah ultimate masih sama? Masih sama ya. Luna Boku no Ten, be gone. Untuk ultimate masih sama ya. Coba kita awaken guys terakhir nih. Waken ya. Semoga berubah sih movesetnya. Wah iya berubah cok. Jadi ini ya, jadi ada aura-auranya gitu. Auranya tetap ada ya.
Walaupun sebenarnya untuk movesetnya sama aja sih, kayak cuma ditambahin aura-auranya doang ya. Kemudian basic attack bawahnya seperti ini, kita cobain. Oh, sama aja ternyata. Coba shurikennya. Oh, shurikennya jadi berubah gini doang, guys. Pakai cakar juga sama, skill satunya dar. Oh, skillnya sama aja, nggak ada yang diubah berarti ya. Berarti kalau untuk weaken yang ditambah itu cuma efek-efek doang, guys, nanti ya. Kayak efek petir-petir gitu tuh. Aslinya mah sama aja, guys. Dan oke, kita di sini mungkin bakal coba langsung main turnamen kali ya. Dan gue di sini bakal coba duetin sama si Madara Sixpack, cuy. Tadinya gue pengen masukin Madara Sixpack yang overpower gitu, biar benar-benar dua-duanya overpower. Cuman game-nya nge-crash. Aduh. Emang ya kalau misalkan dua mode yang digabung itu biasanya rata-rata emang nge-crash, guys. Kecuali emang hoki aja gitu atau emang lagi bisa. Nah, gue sih bakal coba lawan tim 7, teman-teman. Gue bakal lawan tim 7 yang versi ini Rinnegan. Nah, ini bertiga sekalian nih, cuy. Oke, kemudian ada versi Hashirama, Tobirama sama ini Hokage 3. Gue lebih suka yang ini sih, yang 1000 tangan. Jangan yang ini aja. Yang mereka bertiga, kemudian ada siapa lagi ya? Raikage sama Killer Bee boleh deh. Ini kita bakal ini ya, lawanin para-para duet, guys. Kemudian ada si Kakashi sama Obito. Oke. Kemudian nah selanjutnya dari Akatsuki deh, Akatsuki. Dari ini dulu deh, dari Boruto. Boruto. Wait. Ini yang sama si Sarada yang mana aja sih? Oh, ini ya udah nih ya. Kemudian Momoshiki Kinshiki masuk juga lu. Terakhir dari Akatsuki, teman-teman. Terakhir dari Akatsuki ya. Akatsuki ada si Pain, Conan, satu lagi Itachi deh. Oke, gue di sini nggak bakal ngacak ya, karena gue emang rencananya pengen lawanin sama tim 7, guys. Yo, sini yo, 2 lawan 3 nih, Bos. 2 lawan 3 nih, Bos. Untuk mapnya gue bakal pilih di mana enak ya? Sini aja deh. Forest of Dead Trees. Ntar mungkin terakhir kita coba lawan siapa ya? Gue pengen komputer sih. Oke, kita hajarnya di sini. Gak ada apa-apanya, Bos. Gak bisa deketin dia, guys. Anjir, santai lah, Bang. Baru main langsung ultimate lo. Nih, makan nih pohon-pohon gua nih. Gak kena ya? Wah, kena. Hati-hati. Ayo, lihat rusuh banget, Cok. Wait. Aduh, gua gak bisa kabur, guys. Tadi gua lagi nyeting suara ya. Lagi ngecilin suara, Cok, di gamenya. Jadi gua tadi gak bisa kabur dulu. Gak apa-apa. Takami Kazuchi no kami. Oke, lumayan juga ultimate lu. Bantuin gua, Madara. Ayo buruan tuh Blackpool. Blackpool gak ada kena-kena tuh tadi tuh. Santuy bang. Madara, tolongin aku, Madara. Yuk, langsung kita majuin aja di sini. Wah, mau adu speed kah? Boleh. Tapi kayak speednya cepetan si Sasuke ya. Kita agak-agak lama, guys, soalnya pakai pedangnya kegedean, anjir. Oke, nice. Langsung kita air tag. Aduh, telat, Cok. Telat. Hati-hati, tahan dulu. Hancur ya tadi ya defense gue ya. Kita ganti ke Madara dulu di sini. Nah, ini dia. Ah, dia cepet banget, guys. Cepet banget, Cok. Ganti. Aduh, keburu combo ya. Gue tadi pengen ganti ke Obito. Coba kita biarin. Ah, malah kena ininya, cuy. Malah ketabrak ya. Kita ultimate coba yuk. Ultimate yuk. Santai kali, Bang. Wah, gak kena, cuy. Ultimate lagi. Gua gak bisa kabur, guys. Ah, dia bersih kabur lagi, Cok. Hati-hati. Santuy. Oke, kita weaken dulu, guys. Kita keluarin limbo di sini ya. Anjir. Ayo lo, nggak bisa kemana-mana lo. Limbo gue langsung nyerang gue lo. Dia nggak bisa kemana-mana, guys. Kalau ada limbo kita ya, tenang aja, cuy. Nggak bisa deketin, Cok. Soalnya limbonya bantuin kita, teman. Oke, gue ganti ke ini dulu. Ganti ke Obito lagi. Ya, ultimate. Anjir, ultimate kena lagi dong.
Astaga, gue kan tadi gak kena loh. Soal tadi serangan kita tuh udah kayak kena shuriken aja tadi guys. Maka tadi gue diemin. Taunya masih kena, anjir, anjir. Madara, bantuin ke Madara. Nah, aduh, telat mulu ya. Gue tadi pengen langsung lanjutin air attack tadi tuh. Ayo sini bang. Santuy, 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 santuy. Masih bisa kabur lu ya. Anjir, 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 rame banget guys. Kita combo ya sama Madara. Kita ganti ke Obito lagi. Wah gila, terkombo-kombo dia guys, terkombo-kombo. Lagi dikasih ampun ya, padahal dari kita tinggal dikit banget tuh. Bam, mati kah? Itu masih selamat dia. Ah, saya ngetek, RTK gak kena mulu cuy. Bam. Ya, kena kamehamehanya. Ini mah bisa mati anak orang, cok. Sabar, 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 sabar. Kita ultimate dulu di sini. Kena, nice. Sayang untuk ultimate team 6 apa? Obito, Tentel sama Madara enggak ada ya? Kalau misalkan ada gokil sih. Adanya cuma yang versi Obito buka topeng ya, buka topeng apa pakai topeng gitu. Sama Madara yang biasa, guys. Kalau yang versi 6 pack mah enggak ada, cuy. Sama animasi Obito di sini ultimate terlalu biasa aja dah. Harusnya bisa dibikin lebih bagus lagi, teman-teman. Masa sekelas Tentails gitu ya, Obito Tentails masa ini sih. Ultimate kayak cuma geprakin pedang doang gitu ya, harusnya dikasih efek-efek apa gitu ya. Gak masuk akal, eh menang anjir. Padahal gue berharap lawannya itu loh, para-para Hokage tadi. Gak masuk akal lagi, Sarada menang, bangke, bangke. Momoshiki menang sini. Nah ini baru masuk akal. Tadi gak manuk akal guys. Para Hokage kalah lawan A sama Killer B anjing. Sudah lah ya. Yuk sini. Gua kasih paham sini lu serangan listrik gua nih. Anjir kena dong. Gua kira lebih cepat gua guys tadi. Tadi gua soal lagi nge-skill 1 ya. Astaga, akibat sombong teman-teman. Akibat sombong ya. Pengen ngajarin dia petir, no, petir no. Akibat sombong. Oke, slow 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 dia mau ultimate lagi. Madara bantuin gua. Oke, slow kita hajar dulu di sini. Eh, kagak ada apa-apanya, bos. Aduh, kenapa skill, cok? Gua pengen kabur-kabur doang padahal tadi. Ih, songong dia, guys, songong. Songong nih. Nih, gua komboin lu di sini. Gua pecundangin. Masih bisa kabur, doi. Sebenarnya efek-efek yang apa? Kayak meledak-meledak gitu, enggak ada efeknya, guys. Maksud gua kagak enggak ngasih damage. Enggak ngasih damage gitu. Tadi aja si siapa namanya? Si A pas lagi pindah ke belakang, si A nggak mental gitu. Ini kayak bisa terus-terusan deh. Oh iya bener guys. Bisa keluar terus-terusan anjir ininya. Apa namanya? Astaga. Yang buat narik-nariknya tadi guys. Blackpool ya, Blackpool. Bisa terus-terusan dipakai, cok. Oke, kita awaken aja di sini yuk. Emang aku harus dikasih paham dia ini emang nih. Oke, okay, slow. Mau ultimate team, bang. Serangan gua area nih, bos. Serangan gua area nih, bos. Tapi emang attack speed-nya lambat banget ya. Tapi panjang sih. Skill-nya panjang, cuman skill satunya jadi nggak berfungsi dah. Terlalu deket, guys. Skill satunya Obito tadi terlalu deket ya. Kayak cuman nggak bisa dideketin doang, cok. Oke, okay, kita bakal mundur lagi di sini. Jaga jarak dulu. By the way, gue sekarang ini ngerekam jam berapa? Jam 7 tadi gue lol rekam tuh. Jam 7 pagi. Tapi mungkin bakal gue upload jam 10 kali ya. Jam 10, jam 11 lah mungkin, jam segituan. Oke, kita hajar-hajar dulu di sini. Madara, bantuin aku Madara. Blackpoolmu tidak berguna Madara. Astaga. Kebiasaan guys, gue kira dari tadi tuh. Gue kira tadi skill gue masuk, cok. Makanya dari tadi gue diemin. Nah, tadi posisinya tuh gue lagi skill 1. Nah si A ini belum ultimate tadi. Bam. Mampus lu kena kamehameha. Nih makan nih pohon tuh. Bisa lu hindarin gak? Oke Madara, bantu gue Madara. Gue gak bisa kabur. Anjir terkena combo cok. Padahal gue udah kabur dari tadi loh. Malah kita yang terkena combo guys. Ih mau ngajakin di udara kah?
Mampus, gak bisa kan udah deketin gue. Tuh makan tuh biju dama. Nih mau ngerasain lagi kalau biju dama. Bam. Mau awaken dia guys, mau awaken tapi gak bisa. Oke ini kematian untuk lo. Oke masih hoki-hoki banget dia cuy. Eh madaranya mau keluar tadi. Deh mati nih langsung nih. Nice, masih easy lah ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita bakal lihat di sini. Semoga lawan kita yang inilah yang seru lah ya. Momoshiki lah lawan gue lah sini. Momoshiki dong harusnya menang. Kagak masuk akal cuy, nggak masuk akal anjir anjir. Ini padahal Sarada Boruto Mamitsuki bocil anjing yang belum bisa ngapa-ngapain guys. Anjir bisa menang lawan Momoshiki dan Kinshiki ya, GG juga lu bang. GG juga lu bang. Pasti keluargamu bangga bisa ngalahin Momoshiki dan Kinshiki. Anjir gue dipecundangin sama bocah cuy. Dikombo-komboin pakai skill jarak jauhnya mereka. Aduh kepencet lagi. Oke ganti Kobito lagi. Nice. Sini lo. Pem. Makan tuh Katon. Lu gak bisa deketin gua kan. Lu gak bisa deketin gua kan. Eh gua jadi pengen liat ultimate si Madara deh. Gua tiba-tiba kangen gitu guys. Sabar 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 sabar. Santuy santuy santuy. Santuy kali bang. Buset buset. Kagak santai amat dia guys. Anjir gak kena cok. Dar astaga masih dibatalin loh. Orang kenapa cepet-cepet banget cok. Ini rusuh banget bocil-bocil anjir. Wah gak salah guys mereka menang. Mainnya rusuh banget cok. Nyampe abis loh itu gue loh stamina gue buat kabur. Wah gila gila gila. Wah gue terkombo-kombo guys sama bocil-bocil anjir. Wah parah 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 parah. Wah 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 wah. Gue bahkan nyampe robek baju gue tuh ya. Coba kita ultimate dulu guys. Ultimate 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 ultimate. Aduh gak kena lagi cok. Gue cuma pengen ultimate bang. Sabar 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 sabar. Kita tahan dulu di sini. Ini bocil-bocil brengsek nih. Bocil-bocil kuat-kuat banget cok. Gue cuma pengen ultimate doang lu. Jangan bikin gue serius lu di sini. Jangan bikin gue serius lu pada di sini ya. Please kena dong. Astaga masih bisa dihindarin. Gue mati di sini cuk. Gue mati gue mati gue mati. Udah. Udah agak serius gak serius serius serius. Tapi gue masih penasaran sama ultimate ya cuy. Gue masih penasaran sama ultimate-nya. Astaga gak kena lagi. Hati-hati hati-hati. Obito bantu gue Obito. Kami-kami hadiah mampus. Kena lu berdua kena jebakan ya. Tuh Blackpool tuh tahan tuh kalau bisa. Astaga bocil-bocil ya. Gila lo ini bocil-bocil ngerepotin banget tuh temen. Gue cuma pengen liat ultimate sekali doang. Susah banget kayaknya ya. Mana gue udah ini lagi gak usah kabur. Astaga. Dia nembakinnya 3 kali loh si Mitsuki ini ya. Nembakinnya 3 kali guys. Oke kita ganti ke Obito lagi di sini. Oh sini loh. Gue bantai lu sini loh. Astaga kena skill grabnya dong. Wah ini bocil-bocil kacau sih. Pantesan menang ya. Mainnya rusuh banget ya guys. Bocil gak tahu diri. Bocil gak tahu diri awas loh. Awas 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 awas. Mau ngapain bang lu nendang-nendang gue. Buat apaan cuy. Madara bantu gue Madara. Tuh Blackpool tuh lu tahan tuh bisa gak tuh. Nah ini dia bray. Santuy santuy. Kita tahan dulu. Di grab dong pinter banget loh. Pinter banget loh. Gue nahan dia nge-grab langsung ya. Oke slow kita hajar lagi. Gak ada apa-apanya bos sama gue. Aduh terakhir ya gue harus liat ultimate Madara guys urusan dah. Nice gue counter. Menjadi Madara yang dipukul ya kasihan banget. Wah ini sulit sih. Kalau cepat guys. Kalau cepat mudah tadi. Nah ini harusnya bisa nih. Sabar bang, gue pengen lu, gue pengen ultimate, please, kasih gue ultimate sekali, kasih gue ultimate sekali, please, kasih ultimate di sini kena nih, pem, astaga mundur si anjir, sumpah lo ini, kenapa ya musuh ngeselin banget cuk, ah udahlah gue kill aja ya, gue kill aja guys, gue kill aja, gue kill aja, gue kill aja, jangan bilang gue yang mati bos nanti yang ada,
Wah, kena lagi nih gue nih. Astaga, sumpah lo. Jangan sampai gue mati gara-gara bocil ini doang, cuy. Nah, dari tadi kek. Astaga. Lah, 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 lah. Oh, udah. Gue kirain batal tadi ultimate-nya. Coba gue tensi langsung tinju ya nih. Tiga bocil ini harus dihajar emang, guys. Aduh. Dah, kita menang langsung, kita timpa pakai meteor ya. Biar pada kapok coy orangnya. Terus satu desa gue hancurin sekalian, bos. Gokil. Walaupun sempet ini ya, struggle ya. Soalnya mereka bertiga ngeselin banget coy. Kayak kabur, terus manggil-manggil temennya banyak banget ya kan. Jadi agak-agak sulit tadi, guys. Agak ini ya, agak kesulitan tadi gue mau ultimate. Apalagi tadi pusingnya udah habis ya kan. Dan oke teman-teman, jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silakan like, kalau enggak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.